أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma abad. Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan taufik. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di program belajar bareng kita di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Masya Allah, alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Rasulullah dan juga para keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adik semua dan pemirsa di rumah, alhamdulillah kembali kita bersama dengan Ustaz Amiril. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan juga ada Kak Citra. Assalamualaikum Kak. Dan juga adik-adik kita ada Abel, ada Kakila dan juga Kinan. Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran, bahagia. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah teman-teman semua dan juga pemirsa, alhamdulillah tadi telah kita membaca Quran Surat Al-Zalzalah Ustaz ya. Masya Allah. Dan semoga yang membaca pun juga pemirsa di rumah dan semua yang menyimak mendapatkan pahala dan keberkahan. Amin. 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 Baik Ustaz Amiril, mungkin bisa dijelaskan Ustaz terkait makna umum dan latar belakang Surat Az-Zalzalah ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada saat ini kita akan membahas tentang Surat Az-Zalzalah. Az-Zalzalah ini yaitu surat ke-99 dari ayatnya terdiri dari 8 ayat. Kemudian juga surat ini termasuk dari surat Madaniyah. Dia turun di kota Madinah. Nah, sebetulnya surat Az-Zalzalah ini hampir sama seperti surat Al-Qari'ah yang menceritakan tentang hari kiamat juga. Gitu. Bahwasanya kalau Az-Zalzalah ini adalah menjelaskan bagaimana detailnya terkait dengan kiamat itu, mengguncangkan dengan dahsyatnya, kemudian juga bumi-bumi itu hancur. Nah, ini dijelaskan nanti di soal Az-Zalzalah seperti itu. Mungkin nanti kita akan mencoba ayat demi ayat kita coba baca, kita artikan supaya kita mendapatkan rahmat dan bisa mempraktekkan di kehidupan sehari-hari. Amin. Seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Baik, surat Az-Zalzalah menceritakan tentang kembali ya hari gaib, tentang hari kiamat, bagaimana ngerianya dan pelajaran apa yang dapat kita raih. Dan setelah ini nanti Ustaz akan membahas ayat demi ayatnya. Insya Allah semoga memudahkan. Kita akan kembali beberapa saat lagi setelah komersial berikut ini. Tetap di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Tetap semangat insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kembali lagi di Yuk Ngaji.
Yuk kita ngaji. Alhamdulillah, adik-adik dan pemirsa semua, setelah kita membaca Quran surat Al-Zalzalah dan tadi menjelaskan terkait gambaran umum terkait surat tersebut, kita akan mempelajari dan menyimak penjelasan ayat demi ayat yang akan Ustaz Abri jelaskan. Silakan Ustaz. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas ayat demi ayat di surat Al-Zalzalah ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu malaha, kemudian dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, dari kandungan yang terdapat dalam surah Az-Zalzalah ini, bahwasanya surah Az-Zalzalah berbicara tentang kondisi mencekam hari kiamat, betapa dahsyatnya saat hari kiamat itu datang. Kemudian yang kedua, ketika kiamat datang, bumi ini berguncang dengan dahsyat, dengan guncangan yang sangat keras, dan gempa melanda sedahsyat-dahsyatnya. Dan kemudian begitu hebatnya guncangan bumi, hingga keluarlah semua isinya, baik jasad-jasad makhluk yang terkubur maupun barang-barangnya. Dan yang selanjutnya, Al-Zalzalah ini menggambarkan kepanikan manusia menghadapi hari kiamat. Dan pada hari kiamat itu, bumi akan menceritakan beritanya menjadi saksi atas kebaikan dan keburukan yang manusia lakukan. Oleh karenanya, kita yuk sadar, berbuat baiklah suatu saat, supaya nanti pada saatnya tiba kita diperlihatkan dengan kebaikan-kebaikannya itu. Dan selanjutnya, setelah manusia dibangkitkan dari kubur, mereka akan menuju yaumil mahsyar untuk dihisab. Setelah dihisab, manusia akan tercerai-berai dalam kondisi bermacam-macam. Ada yang bahagia, ada juga yang celaka. Setiap amal kebaikan sekecil apapun itu pasti akan mendapatkan balasannya. Dan demikian pula keburukan sekecil apapun pasti akan ada balasannya. Jadi yuk sama-sama kita introspeksi diri, kita tingkatkan lagi iman dan takwa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, semoga Allah hindarkan kita dari kerugian hari kiamat ya, dan semakin kita bersemangat untuk terus mengerjakan kebaikan, karena kebaikan sekecil apapun akan Allah balas, begitupun sebaliknya saatnya kejahatan. Sekecil apapun akan Allah balas. Masyaallah. Baik, alhamdulillah, dan setelah kita membaca bersama meraih faedah dan pelajaran dari setiap ayat-ayat yang dibacakan tadi, insya Allah, dan tentunya gak lengkap nih kalau kita mengambil faedah, mempelajari ilmu tajwid ya, apa yang kita bacakan dan kita dapat pelajaran pada kali ini. Kita akan pelajari setelah beberapa pesan berikutnya, insya Allah, tetap di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Insya Allah kita kembali. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Alhamdulillah, kembali kita bersama di program belajar Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, setelah kita mempelajari terkait Quran surat Al-Zalzalah, kemudian juga maknanya kita bahas, kita akan belajar tentang tajwid. Nah, hukum apa Ustaz ya? Kita akan dibahas, silakan Ustaz. Oke, baik, terima kasih Ustaz Alsyifin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tajwid.
yaitu tajwid idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu dalam tajwid termasuk bab nun sukun atau tanwin. Ya, sebelumnya nun sukun dan tanwin ini menjadi terbagi menjadi beberapa hukum, yaitu ada 5. Ya, ada ikhfa, kemudian idhar, kemudian idgham bila gunnah, iklab, dan idgham bi gunnah yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, idgham bi gunnah dalam buku tajwid itu hurufnya ada 4. Apa saja? Yaitu huruf ya, mim, nun, dan waw. Ya, atau yamnu yang bertasdid. Jadi idgham bi gunnah ini boleh bertasdid ya hurufnya ya. Nah, selanjutnya idgham bi gunnah ini cara membacanya yaitu dimasukkan dengan dengung ya, karena idgham, idgham itu artinya memasukkan, bi gunnah, bi dengan memasukkan dengan dengung. Nah, memasukkan dengan dengung ini pasti ada durasinya ya. Berapa lama durasinya dalam mendengungnya itu? Itu sebanyak 3 harokat ya, selama 3 harokat ya, atau 1,5 alif. Kalau dalam ilmu tajwid biasanya itu menyebutnya 2 harokat, tapi ada yang mengatakan lebih panjang dari matobi'i. Nah, sedangkan matobi'i itu panjangnya 2 harokat. Nah, berarti kalau idgham bi gunnah dengungannya harus lebih panjang dari matobi'i. Baik, kita langsung saja praktik membacanya. Kita akan masuk ke tilawati 4. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin, ini namanya tanwin, baris tanwin, ada fathatain, kasratain, domahtain, bertemu dengan huruf mim yang termasuk hukum idgham bi gunnah, maka disebut dengan idgham bi gunnah. Dibacanya, didengungkan selama 3 harokat. Mim ma'in sama dengan mim ma'in. Mim ma'in sama dengan mim ma'in. Nah, jadi penulisannya nun sukun ketemu mim sama mim sukun ketemu mim, cara bacanya sah walaupun berbeda tulisannya. Oke, kita lanjut. Mim mahisin nadhirum mubin. Mim mahisin nadhirum mubin. Mim ma'in sadidin fi dhalalim mubin. Mimma insadidin fi dhalalim mubin. Lanjut. Mimma immahinin azabum muhin. Mimma immahinin azabum muhin. Iya. Min sulalatim mimma mahin. Min sulalatim mimma mahin. Iya. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Wala و
وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ Ini masih satu huruf saja contohnya. Nanti samanya sebetulnya. Kan sisanya apa hurufnya selain mim? Ada ya, nun, sama wawu. Nah, nanti kita akan belajar lagi. Kita akan cari di surat-surat yang terutama di surat Al-Zalzalah, kita akan cari hukum tajwid mim, idgham biguna. Baik. Masya Allah. Masya Allah, begitu banyak sekali faedah yang kita dapatkan terkait hukum tajwid tadi ya, mim, Masya Allah. Iya. Dan Alhamdulillah. Dan kita akan kembali latihan lagi saat ya. Insya Allah. Di segmen berikutnya insya Allah. Tetap semangat dari program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah kembali bersama di program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Alhamdulillah. Baik, setelah kita tadi mempelajari terkait hukum idgham bigun. Nah, Masya Allah. Dan kita akan coba latihan kembali Ustaz ya? Iya, insya Allah. Baik, silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Tadi kita belajarnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim. Nah, sekarang kita coba masuk ke huruf nun dulu ya. Sama saja ya, sama-sama dibaca dengung selama 3 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min nadrin. Min nadrin. Sultanan nasira. Sultanan nasira. An nafsin. An nafsin. Azaban nukra. Min nafaqatin. Min nafaqatin. Siddiqan nabiyya. Siddiqan nabiyya. Oke, coba Ananda Abel, boleh dibaca satu baris. Bismillahirrahmanirrahim. Min nasibin yawma izin na'imah. Min nakhilin yawma izin nadirah. Iya. Oke, sekarang coba Ananda Rakila, boleh dibaca. Bismillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Min nakhilin yawma izin nadirah. Iya, Ananda Rakila, Rakila Kinar. Min nurin izoman nahirah. Ya, jadi hukum idgham bigunnah itu cara membacanya dimasukkan dengan dengung. Jadi langsung masuk, dileburkan. Oke, sekarang kita coba praktek mencari hukum idgham bigunnah di surat Az-Zalzalah. Apakah ada atau tidak? Ada? Ada. Ya, Abel, di ayat berapa, Abel? Ayat 6. Ayat ke 6. Coba bacakan. Yauma izi yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Iya, itu apa? Kasusnya apa? Apa ketemu apa? Nun sukun bertemu huruf ya. Nun sukun? Bertemu huruf ya. Kasratain apa nun sukun? Iya, jadi dalam ayat 6 ini yauma idzin yasdurun nasu, di situ kasusnya ada kasrah ta'in bertemu dengan huruf ya. Ya, itu termasuk dari hukum idgham bigunnah. Ada lagi? Ya. Ada. Boleh Anak Kinar di ayat 8.
Ayat 8, boleh bacakan. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Ya, kasusnya apa di situ? Nun sukun bertemu dengan ya. Iya, pintar. Berarti nun sukun bertemu dengan huruf ya. Tadi sama ya. Oke, apakah ada lagi? Ada. Di mana? Di ayat 7. Oh, ayat 7. Boleh dibacakan Anda Rakila? Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Nah, apa ketemu apa ini? Nun sukun bertemu dengan huruf ya sama Oh iya betul ya, masya Allah, pintar-pintar masya Allah. Jadi memang di surat Az-Zalzalah ini idgham bigunahnya lebih banyak di huruf ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya. Boleh dicari di salah satu surat apapun itu. Iya ada. Oke, ada lagi ya? Apa di surat Al-Adiyat, Az-Zalzalah, dan Nahmayan. Mungkin nanti bisa lebih dibelajarkan lagi, ya, ditingkatkan lagi belajarnya supaya insya Allah idgham bigunah ini sangat mudah. Ya, bagaimana? Karena hurufnya sedikit, hanya ya, mim, nun, dan wawu. Kalau kita bisa memahaminya dengan baik, insya Allah kita akan bisa membacanya juga dengan baik. Ya, seperti itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, masya Allah, telah kita pelajari terkait bagaimana surat Az-Zalzalah dan juga hukum idgham ya. Ya. Bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan kita telah berada di penghujung acara segmen kita. Ustadz, bagaimana ada simpulan Ustadz, silakan. Baik, insya Allah, Alhamdulillah hari ini kita belajar surat Az-Zalzalah, kemudian juga belajar idgham bigunnah. Nah, mungkin pada dasarnya kesimpulannya adalah, mari kita tingkatkan ibadah kita supaya kita menjadi golongan-golongan yang ahli kebaikan gitu ya. Karena di sini sudah dijelaskan di Az-Zalzalah bahwasanya bumi ini akan digoncangkan dengan dahsyat dan bertabur-taburan, kita akan dihisap. Nah, akan dihisap di akhir nanti. Oleh karenanya mari kita tingkatkan ibadah kita, terutama sholat kita tingkatkan, jangan sampai ditinggalkan supaya kita mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Terima kasih banyak Ustaz Amiril, Kak Citra, kemudian juga ada Abel, Rakila dan Kinan. Masyaallah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah terus tambahkan kita semangat untuk bisa terus mempelajari Al-Qur'an, amin, memaknai arti dan maknanya dan juga mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa, dan kita ucapkan terima kasih banyak. Kita akan menutup program kita dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.